kali ini akan sparring ya guys. Jadi kita sebelum sparring lawan Paris, kita mau sparring dulu sama ini dia. Fight profesional, dia akan debut di acara Beyond Combat Showbiz 1 14 Juni nanti di acara Paris KJ2. Hasibullah! Dia adalah petinju dari Afghanistan, latihan di WSBC. Yep. Jadi sekarang kita akan sparring, kita pukulin dia sampai cedera. Boleh, boleh. Okay. Yuk, udah lepas boleh. Itu. Ayo, lepas. Ini colongan ya guys ya. Tenang, tapi itu tidak sakit karena saya botak terkuat di bumi. Kita hari ini akan body shot challenge guys. Kita gak sparring karena saya tidak mau musuh-musuh saya tuh takut ketika melihat saya sparring ya. Karena saya tuh udah gitu guys. Jadi Hasib ini aslinya Afghanistan. Udah berapa lama di Afghanistan? Di Afghanistan atau di Indonesia? Di Afghanistan. Oh, aku pas lahir. Pas lahir doang. Sampai 2016. Kenapa pindah ke Indonesia? Ah, waktu itu nggak aman. Nggak aman ya? Perang. Iya, perang. Terus cabutnya gimana? Ah, naik pesawat terus ke sini. Ini abis ini kita akan merasakan power Hasib dari 10, 30, 50, 70, 100 dan juga combo-combo jagoannya Hasib. Jadi power ini pertama kali gue powernya import nih dari Afghanistan. Kita akan coba dulu power 10, satu pukulan dulu ya. 10? Iya, 10%. Ini sukanya hook. Oke. 30% coba. Ah, gak jelas 30-nya begitu. Udah, cut. Aduh. Ini 70-nya mau apa? Sebelum! Kita ngobrol dulu nih. Tiga. Hasib, gak jelas sih. Hasib tuh beratnya berapa sih? Sekarang 75. Nantinya bisa 73 habis latihan. Oh gitu. Hasib nih tau gak, gue kan kelahiran 99. Dia tuh, coba kalian tebak. Ternyata dia masih kelahiran 2001 guys. Jadi dia lebih muda dari gue. Hasib, sabar apa? Coba sekarang 30% combo. Wih, kemana kamu? Hah? Kamu mestinya diam aja ya? Terserah, mau cabut ya? Jangan. Sekarang coba 50%. Ah! Tuhan, sumpah. Eh, kemana ya? Sini. Coba tangan kanan ya. Hah? Kanan ya. Jangan, nanti tidur. Oh iya? Jangan, jangan. Ya udah. Okay. Ya udah. Ya udah deh, coba deh. Enggak kasihan. Enggak, coba kanan. Ya udah, coba. Wah, gila, itu pukulannya dalam banget. Udah berapa lama latihan, Hasib? Gimana, di WSBC? Iya, latihan tinju deh. Tinju? Lama? Udah berapa lama? 2021. Oh, 2021. Iya, abis karantin ya. Ya udah, nih coba sekarang 50% tapi combo gitu ya. Ah, nggak jelas nih episode. Ini pertama kali kita dapat petinju profesional, jadi dia mau debut profesional. Jadi sebelumnya tuh udah pernah pertandingan amatir belum? Amatir, iya. Udah. Udah pernah? Udah. Jadi ini pertandingan pro pertama, dia akan lawan fighter dari Thailand. Itu fighternya umurnya berapa? Sekitar 40-an tahun. Ini ada rekornya, bisa di research juga buat kalian semua yang belum pernah ikut riset pas lagi mau nonton pertandingan tinju. Jadi nanti 14 Juni di bengkel SCBD atau live di YouTube ini, Salon ZXZ, akan ada pertandingan Hasib lawan petinju Thailand ini siapa namanya? Pachayan! Itulah. Nah, dia udah 50 kali main. Pokoknya udah veteran banget lah. Yeah. Jadi nanti akan lawan Hasib yang masih 0-0. Kita lihat apakah Hasib bisa ngelawan dia gitu. Doain dong. Oh, doain. Kira-kira mau ngincer menang apa? Menang doang apa mau menang KO? Siapnya KO. Siapnya KO? Oh iya. Yeah. Oh, siap. Dia PD-nya boleh lah ya. 50 combo. Aduh, males banget gue. Sini, aku kombonya contohin. Dam. Oke? Okay? Oke, jadi aku gak boleh kemana-mana ya? Boleh, kamu. Oh, boleh. Kabur boleh? Boleh kabur. Ah, ini cepenya gimana? Cepenya gak usah kombo lah ya. Mati dia pengen. Aman, mati. Dia cuma cek doang. Kampret. Aku takut, bro. Takut apa sih? Kamu jatuh. Dia sombong. Dia udah ngerti. Udah berapa lama sih belajar bahasa Indonesia? Dari tahun pertama. 2016. 7 tahun dong. Oh, 7 tahun. Iya. 7 tahun bahasa kotor apa yang udah dipelajari bahasa Indonesia? Ah, aku enggak tahu, bro. Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Sama sekali. Enggak tahu. Dia pinter ya, dia udah mulai berani. Boleh juga nih. Jadi kamu sekarang berarti warga negara masih Afghanistan? Enggak juga. Ya, kayak transit gitu ya. Aku. Oh, akan transit. Mm-mm. Jadi akan WNI? Di Indonesia. Di Indonesianya kayaknya enggak. Ya. Jadi akan transit jadi warga negara apa? Mungkin Amerika, Kanada gitu. Karena apa? Kalau di Indonesia susah, bro. Susah apanya? Dapat warga negaranya susah sekarang. Masa sih? Susah? Kayak enggak deh. Lah. Iya. Ini kita enggak tahu politiknya kan? Iya. Susah ya? Susah. Itu buat orang-orang apa yang imigrasi ya? Yeah, imigrasi ya nonton. Nih dia mau jadi WNI. Kalau bisa jadi WNI mau jadi WNI. Lihat dulu ya. Dia jual mahal juga ya? Iya. Ya udah, sekarang 70% coba. Mau nih assault po ya? Iya.
Aduh. Cut. Itu kelihatan enggak sih? Gimana ya? Gimana, kamu aman. Aduh sakit banget bro, sumpah. Sumpah. Apaan sih? Mau pukul lagi? Itu 70%. Ya ampun. Coba kamu ganti sama dia. Iya, lu mau nyobain gak? Lu mestinya lebih kuat sih. Enggak sih, sih. Enggak, gue sebelum kecepek, kasih gue istirahat dulu. Sumpah beneran nusuk banget bro soalnya. Tapi ini semua aman ya, karena dia pro, dia bisa naker lah. Nih, ayo. Enggak, orang video ini. Eh, dia enggak usah pakai itu. Mati lah. Jangan dong. Mati. Ih, sumpah. Gila banget. Ini enggak masuk. Maksud lu gue gendut. Itu yang nonton juga bisa nilai lah. Maunya yang mana? 100 atau? Dari minus 50. Enggak, langsung aja gocap. Gocap dulu dah. Bisa lo pasti kalau gocap. Biar lo ngerasain. Tapi Bel, overdip dulu dong. Ancang-ancang, lu jangan begini ya. Kalau ah ya. Wah. 50 nih, 50. Lu bayangin. Lu bayangin tuh petinju rokok lagi. Petinju tuh kena begitu, bro. Itu gocap. Itu 50 tuh. 50. Tangan kiri lagi. Iya. Kamu left handed apa? Ah, aku bisa kanan kiri. Mau kanan. Oke, oke, oke. Oke, kanan gua siap. Bagus tightnya ya. Itu beneran sakit. Sumpah, itu berapa persen? Itu 100. Gak mungkin. Coba, 70. Kalau lu ngambil 70, gua nerima CP-nya dia. Wey. Deal. 70 kayak gimana ya? Ambulan. Ambulan. Dia bisa aja actingnya biar dipikir pura-pura sakit beneran ya lu. Berarti lu cepet ya? Iya, gue cepet combo semenit. Jangan, ngaco. Eh tapi sumpah ini banget lu. Sininya nih. Aduh. Yang sebelah sini. Tebel ini lu. Ini apa sih? Apa ya? Apanya? Lu cobain sini. Eh, you fine bro? Aman. Mau kamu dihajar itu kosongan. Lu bayangin kalau kosongan gak? Sekarang saatnya 70 combo. 70% tapi combo, tapi jangan banyak-banyak ya. Jadi aja 4 kali. Oke. Aish! 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 Gimana? Aish! Nah, rasakan itu bro. Makan nanti kemarin tuh. Itu baru 7. 70 combo. Bingung gue mau ngomong apa. Gimana? Iya, makanya nih, liat. Ngobrol-ngobrol asyik. Ayo bro. Abis fight ini, kalau misalkan ada kesempatan jadi WNI gitu, nggak mau jadi WNI aja? Bro, itu lihat dulu. Lihat dulu. Susah orangnya. Susah ya? Orangnya susah. Kalau karir tinjunya bagus di sini gimana? Bisa jadi ya. Iya. Lu kalau yeah. WNI gue urusin dah, kalau WNA rada nggak ikhlas. Gitu. Kalau WNI kita jadi gini. Iya. Kalau kita langsung ke Pak Jokowi gimana? Pak Jokowi? Iya. Bisa lah. Ayo. Kita ke Menpora nanti. Tapi kalau ketemu Pak Jokowi jadi WNI? Emang Pak Jokowi kasih WNI? Bisa lah. Wah. Ini cuma tinggal one phone call away lah. Gimana? Ntar dulu. Iya. Ini jual mahal. Enggak, tapi aku masih suka Indonesia. Oh, suka Indonesia. Apa yang paling disukain? Orang-orangnya kayak gini. Oke, jadi sekarang kita 100%. Depan aja ya, jangan samping ya. Wah, itu lebih enak. Ayo. Ayo. 100%. Jangan takut, bro. Enggak. Beneran kuat, bro. Ini gue... Aduh, 100%. Kok kau masih sini berdiri? Itu kalau ke mesin pukulan berapa ya sih? Kanan kiri baru tadi gitu. Dia kanan kiri, Bang. Kanan. Kanan. Ayo langsung. Ih, sumpah gila banget. Wih. Kita dia pukulin kanan ya. Dia udah nafas dulu ya.
Terus abis itu kita pukul 100% ya. Yeah. Satu atau dua? Satu aja lah. Cepenya harus combo ngap. Cepenya combo lah. Gak usah. Tadi lu salaman sama gua. Cepe. Enggak. Kalau gua 70, lu combo 100. Enggak kan gua ngomong cepe doang. Gua tadi ragu nerima cepe. Gua gak boleh bohong, tapi gua dengar ngomong itu, cepe combo. Kalau lu ngambil 70, gua nerima cepenya dia. Wey. Deal. Enggak usah, enggak usah kumpul. Jangan. Bahaya, jangan. 101 aja. Hey, kanan. Tapi kamu aman enggak? Aman. Ya. Guys, subscribe. Itu dia Haji Bulong. Jadi kita jangan, semoga doain dia nggak cuma bisa ngeluarin di video body shot doang, dia bisa ngeluarin pas lagi fight nanti ya. Siap, doain ya. Doain. Tapi kalau misalkan memang kalian itu kalian doain, aku pukulin ya. Jadi kita lihat aja gimana nanti Hasibulo bisa perform di Beyond Combat Chobi 1. Doain dia bisa menang. Semoga Amin. Terus ada pesan-pesan lagi ya, atau ada sosial media yang mau di-follow gitu. Aku ada cuman di Instagram Kaihan RZ ya. Aduh. Kaihan RZ itu apanya ya? Itu namanya dari mana? Kan namanya Hasibulo. Apa? Nifu di bahasa Indonesia itu. Ponakan ya. Oh. Nama ponakanmu. Ponakan, iya. Kok umur segini udah punya ponakan ya? Siapa? Kamu. Aku. Terus gimana ya? Kan aku ada banyak geng kakak-kakak, tapi ada ponakan ya. Oh, Nifu ya? Iya, Nifu. Jangan lupa nonton Beyond Combat Chobi 1, nanti akan ada Hasib melawan petinju Thailand. Itu satu-satunya match kita yang internasional, jadi gak cuma ada match lokal, match selebriti, tapi kita akan ada nanti pro fight di mana kita akan bisa melihat tinju itu seperti apa sih gitu loh, yang beneran. Ya, Sip ya? Iya. Banyak tinju yang bohongan, bikin-bikin doang. Peraturannya aneh-aneh ya, jangan ditiru itu. Kita lihat tinju yang paling pure gitu. Ya udah deh. Dia mau pukul dia lagi enggak? Enggak, udah. Ngomong apa sih lu? Udah pusing gua. Udah. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa dua, stay safe and stay healthy. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Jangan lupa follow Instagramnya Hasib. See you on next video. Bye. Hard work, ya. Yeah. Hard work? Hard work, ya. Yeah. Terus apa lagi? Easy money. Hard work easy money. Hard work easy money gimana sih? Kita maunya easy work hard money gitu loh. Bebas. Easy work hard money? Iya. Money-nya yes hard so many gitu. Tapi itu bisa jadi enggak gitu ya? Bisa. Dapat uang segini tapi dapat pukul kayak gini. Gimana nih easy work-nya ini? Oh iya benar. Tapi pukulannya manggil. Oh iya. Kita baru ngerti guys. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa los? Subscribe! Terima kasih.